Halo guys, hari ni kita nak buat reaction sikit. Hari ni video reaction untuk trailer terbaru Call of Duty Modern Warfare. Tajuk dia official multiplayer trailer. Aku tak pasti ni trailer multiplayer ni macam mana. Sebab aku tertunggu-tunggu dia punya gameplay untuk story mode. Sebab biasalah kalau dekat E3 bawah ni dia pernah ada tunjuk dalam tertutup dia punya gameplay. Tapi aku dapat tahu ni dia tunjuk trailer, multiplayer trailer. Aku tak tahu gua macam mana trailer ni. Mungkin dia tunjuk gameplay sebab 2 minggu lepas rasa dah keluar dia punya gameplay untuk multiplayer. Jadi tak payah kecap banyak, kita try tengok trailer ni macam gapo, macam mana. Jadi video ni aku download dah sebab aku nak tengok dalam kualiti HD. Jadi kita start. So 2. Nah, tengok my hero ni. Kurang hacam kau ni. Okay, jadi 1, 2, 3 jump. Bentar. Music apa ni? Metallica. Wih, gila setara ni. Gila, aku tak pernah tengok lagi trailer boleh dia pakai music Metallica ni. Tapi macam mana trailer multiplayer dia buat macam ni? Kalau betul-betul macam ni memang gila. Tapi biasa trailer dia tunjuk yang pak-pak yang best ya. Ni gila pakai music Metallica. Dia punya gunshot tu memang kuat macam. Oh, gila. Bagi aku yang menarik music ialah Metallica tu lah. Dan yang aku paling ni starting ni memang opening dia tu memang menarik lah bagi aku. Dia punya grafik kalau betul-betul macam ni gameplay memang gila lah. Saat ni pun
Oish. Tapi aku aku memang excited pasal game ni, tapi mengikut trailer ni aku tak percaya sangat dia punya gameplay ni macam ni, sebab trailer biasa dia tunjuk benda yang menarik ya. Tapi aku memang ke mana-mana pun aku akan main game ni, sebab aku memang minat genre ni. Sebab tak ada lagi selain daripada Call of Duty atau satu lagi Battlefield. Dua tu ya game tembak-tembak yang aku follow, yang lain aku tak tahu kenapa developer tak try buat genre baru untuk game ni. Satu lagi aku terfikir juga macam Need for Speed apa tu, tak ada ke orang nak buat macam Need for Speed Underground 2 tu, buat yang benda-benda itu. Sebab sekarang ni pun ada game lomba kereta pun yang jenis kereta yang mahal-mahal, tak ada yang jenis modified yang apa ni. Jadi aku memang excited untuk Call of Duty Modern Warfare ni. Aku tunggu, tak tahulah dia akan tunjuk ke tak dia punya gameplay single player tu. Sebab selalu dia akan tunjuk lepas E3 dia akan keluar ke, tapi mungkin video tu kontroversi sangat kot sampai dia tak tunjuk-tunjuk lagi. Jadi itu saja guys. Assalamualaikum. Bye-bye.